ini kan idenya Pak Erik ya, bahwa kita mensupport UMKM, para UMKM punya tempat untuk pemasaran, mereka bisa berjualan tapi nggak ngeluarin biaya. Dan ini adalah kolaborasi antara kereta api yang menyiapkan ada tempatnya dan Pertamina yang menyiapkan vending mesinnya. Ini kan kolaborasinya BUMN, apalagi ada 44.000 penumpang tiap hari di sini ya, kita harapkan mereka bisa beli produk-produk UMKM di sini. Di sini benar-benar setiap harinya ribuan orang menggunakan fasilitas stasiun ini, sehingga pas mereka datang atau pulang, ketika pengen keripik, pengen yang lainnya, bisa ambil di vending mesin kita. Harapannya di stasiun-stasiun yang lain kita juga akan bisa membuka, dan juga di tempat-tempat sales kita, yaitu di SPBU, dan juga sales-salesnya milik Kementerian BUMN yang lain. Sekarang kita buktikan bahwa kalau produk UMKM ini bisa kita tempatkan di tempat yang strategis, yang memang bisa diperlihatkan produk-produk berkualitas UMKM untuk para penumpang kita tentu saja. Dan memang relate ya, karena kan penumpang KRL ini banyak yang suka ngemil-nyemil ya. Jadi ini saya pikir cocok sekali.